Yasir Neneama masih bersama Anda di Kompas Petang, Saudara. Tim penyidik Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung melakukan penyitaan dan pemindahan 3 mobil mewah terkait dengan kasus tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri. Ketiga mobil mewah ini disita dari tersangka Jimmy Sutopo selaku Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relationship yang menyebabkan kerugian negara 23 triliun rupiah, Saudara. Dalam video amatir ini, Saudara, tim jaksa penyidik dari Direktorat Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung pada Senin 15 Maret 2021 melakukan penyitaan dan pemindahan barang bukti 3 mobil mewah dari apartemen di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. 3 kendaraan mewah yang disita dan dipindahkan dari apartemen ini adalah 1 mobil Rolls Royce, 1 mobil Mercedes-Benz, dan 1 mobil Nissan Terna, Saudara. Hal ini terkait dengan kasus tindak pidana korupsi, pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri dengan tersangka Jimmy Sutopo selaku Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relationship yang menyebabkan kerugian negara 23 triliun rupiah.